Pihak BMKG bakal diterjunkan untuk mengungkap penyebab misteri dentuman di 5 rumah warga di Sumenep, Jawa Timur. Rencananya BMKG akan mendatangi lokasi kejadian pada Senin, 13 Agustus 2023. Seperti dikutip Kompas.com, Bupati Sumenep Ahmad Fauzi mengaku masih berkoordinasi dengan BMKG untuk mengetahui penyebab atau sumber dentuman itu berasal. Nantinya akan dipasang alat khusus untuk mencari tahu penyebab dentuman. Tidak hanya BMKG, sejumlah pihak termasuk tim ahli dari sejumlah instansi digandeng untuk mencari tahu sumber dentuman. Pemkab Sumenep pun menyediakan tempat mengungsi bagi warga yang rumahnya terdampak dentuman misterius tersebut agar bisa aman dari bencana. Sebelumnya terdengar suara seperti ketukan palu atau dentuman misterius di bawah tanah rumah warga di Dusun Tengah RT 07 RW 02 Desa Moncek Tengah Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep, Madura. Suara misterius yang menggegerkan warga itu terjadi pada hari Sabtu, 12 Agustus 2023, sekitar pukul 9.45 waktu Indonesia Barat. Adapun suara dentuman itu terdengar seperti suara ketukan di dalam tanah. Suara dentuman misterius itu terjadi berulang kali, yakni sejak pukul 9.45 WIB hingga pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Warga sekitar seketika geger mendengar suara seperti dentuman atau ketukan keras bawah tanah warga itu.